ngapain sih? Loh, bukannya kita mau percobaan. Oh iya, ya udah kalau gitu ikutin kita terus ya. Ikutin terus. Jadi, gimana nih Jen percobaannya? Nah, sebelum itu, tujuan dilakukannya percobaan ini, yang pertama, buat menguji katalisator terhadap laju reaksi. Yang kedua, menguji luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, sebelumnya, kita nonton dulu ya prosesnya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Kimia, gimana sih kesimpulannya? Nah, jadi berdasarkan percobaan tadi, setelah kita menguji pengaruh dari katalisator terhadap laju reaksi, nah kesimpulannya, semakin besar katalisatornya, maka laju reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, dari percobaan kedua, yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, ternyata semakin kecil luas permukaannya, maka bidang sentuhnya itu jadi semakin besar. Nah, karena bidang sentuhnya jadi semakin besar, artinya laju reaksi pun akan berlangsung semakin cepat. Oh, gitu guys. Gitu ya? Iya, kayak gitu. Okay. Makasih banyak ya udah ngikutin kita. See you. Bye. Dadah.